Informasi dari paman korban pejalan kaki yang tewas dibakar di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, menduga pelaku pembakar korban adalah orang yang dikenal korban. Dua pejalan kaki yang jadi korban pembakaran yaitu seorang pria dan seorang perempuan yang diduga adalah pasangan kekasih. Sementara untuk pelaku pembakar korban merupakan pasangan dari perempuan tersebut. Ketiganya diduga menjalin hubungan cinta segitiga. Itu kalau dia itu si perempuan ini ya boleh katakan cinta segitiga. Jadi si lelakinya yang ini mungkin cemburu sama si korban, mungkin dia beli bensin masuk plastik siram begitu langsung disulut, kabarnya begitu. Peristiwa sepasang pria dan perempuan dibakar orang tak dikenal di Penjaringan, Jakarta Utara terjadi pada Rabu malam. Tiba-tiba ada seorang pria tidak dikenal datang dari arah berlawanan, menyiramkan bensin, kemudian menyulutkan api hingga membakar keduanya. Satu orang tewas yakni laki-laki karena melompat ke sungai saat berupaya memadamkan api di tubuhnya. Polisi masih memburu pelaku dan 4 orang saksi sudah diperiksa guna mengungkap kasus yang terjadi.